baru-baru ini viral di sokmed, di platform X, Twitter dulu, tentang harga yang didakwa harga telur mata dijual pada harga RM4.50 di bazar Taman Bandar Permaisuri Ceras. Dan apa yang kita lakukan, benda itu viral di social media. Walaupun bukan aduan rasmi, kita terus menghantar pegawai penguat kuasa kita semalam hari Jumaat petang. Dan kita pergi ke bazar tersebut. Di bazar tersebut ada 60 gerai. Dan daripada 60 gerai itu, hanya 9 gerai yang menjual makanan perlaut. Dan daripada 9 gerai tersebut, hanya ada 3 gerai yang menjual telur mata secara add-on. Jadi apa yang kita lakukan, pertama kita kontak pihak yang membuat aduan di X itu. Dan beliau sendiri mengakui bahawa beliau tidak membeli di kedai tersebut, tetapi sepintas lalu berjalan dan nampak tanda harga RM4.50. Jadi bila kita semak kedai-kedai tersebut, tidak ada kedai yang menjual satu biji telur mata goreng itu pada harga RM4.50. Dan yang kedua, ada gerai yang menjual RM4.50 tersebut sebenarnya adalah satu set nasi kukus dengan telur, dengan telur mata dan bilis dan sebagainya. Jadi bukanlah telur mata berharga RM4.50. Jadi kita alu-alukan sebarang feedback, maklum balas dan aduan, tetapi berilah aduan tersebut di platform yang telah sedia ada dalam KPDN itu sendiri. Dan bagi lokasinya di mana dan apa aduan, butiran lengkap. Dan kalau boleh, jangan viralkan dulu. Kadang-kadang bila kita viral dulu, maka kalau benar ada berlaku salah laku itu, mereka boleh menyembunyikan aktiviti yang salah itu. Dan yang paling penting juga, kita rayu kepada pengguna. Pengguna mempunyai hak untuk memilih. Sebagaimana yang saya sebut tadi, kalaupun betul ada mahal itu, ada 60 gerai, ada 9 gerai yang menjual makanan berlaut itu, jadi pengguna mempunyai pilihan untuk memilih mana makanan dengan harga yang berpatutan.